tabu. Ya, terima kasih. Kami dari tim Remapis hari ini mengamankan satu ekor buaya yang berukuran sekitar 2 meter 20 cm, di perkebunan sawit yang ada di Desa Kabubu, Kecamatan Tepoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Sebelum penangkapan, kami dapat informasi laporan dari warga bahwa di kebun tersebut ada seekor buaya yang dilihat oleh pemilik kebun dan juga merupakan tetangga. Nah, dalam evakuasi hari ini kita terkendala di semak-semak atau kayu yang ada di sekitaran lumpur tempat buaya tersebut. Buaya itu sebelumnya di dalam lumpur bubangan menuju ke parit, mungkin mau menuju ke perumahan warga, tapi kami berhasil melihat keberadaannya. Akhirnya kami bertiga dapat mengeksekusi sekitar kurang lebih 15-20 menit. Kalau ini kemungkinan buaya muncul akibat kemarau, Pak, atau bagaimana? Kemarau, itu karena kemarau akhirnya air yang ada di parit mulai kering, Pak, nih? Kering, jadi tidak ada lagi makanan dan juga tidak ada lagi air yang bisa menghidupi mereka. Ini keberadaan buaya dengan pemukiman sekitar berapa meter? Rumah sekitar 200 meter. Berarti memang mengancam keselamatan masyarakat sekitar, Pak, nih? Itu dia, tapi dalam hal ini kami mungkin ingin bagaimana pihak pemerintah bekerja sama dengan teman-teman relawan, khususnya pecinta reptil atau hewan-hewan yang dilindungi, sekiranya mungkin bisa memberikan ruang ke hewan tersebut atau membuatkan satu tempat seperti penangkaran yang juga difasilitasi makanannya. Jadi jangan hanya ditangkap terus kita bunuh. Nah, kami di sini setelah kami tangkap itu, pertanyaannya kami mau bawa kemana itu barang? Apa kami bunuh atau seperti apa? Kami lepas juga sama saja jika kami lepas lagi. Ini kemungkinan yang lebih besar ada, Pak, ya? Nah, di sana laporannya itu sekitar 2-3 ekor. Cuman yang besar itu kami belum lihat. Hanya satu ekor yang kami temukan. Oke, nama, Pak? Nama saya Cecep Farudin, saya ketua dari Remapis, relawan Mamuju Tengah Peduli Indonesia. Oke.